Rasul. Pak Heru, tumben pagi-pagi udah sampai. Iya, ada yang saya mau obrolin. Penting nih. Obrolin? Obrolin apa, Pak? Ada yang saya mau kenalin. Semoga kamu cocok. Maksud cocok? Emang ada yang mau masuk di PC saya? Bukan, bukan. Ini bukan masalah kerjaan. Lalu? Ada perempuan, umurnya 22 tahun. Cantik, soleha, pinter. Dia siap menikah. Dan dia siap jadi istri kedua kamu. Maaf, Pak. Maksud Bapak istri kedua itu apa ya? Jadi melihat kamu dan istri, saran saya, mendingan kamu poligami saja. Kebetulan ada perempuan yang siap jadi istri kedua kamu. Mau sampai kapan kamu menunggu program istri kamu hamil? Mendingan cari saja perempuan yang siap jadi istri kamu. Orang lain bakal ngerti kok kamu poligami. Yang kamu lakukan ini syar'i loh. Tapi kalau menurut Bapak, kira-kira istri saya itu bakal ngijinin gak ya? Menurut saya, istri kamu bakal ngerti. Dan bakal ngijinin kamu poligami. Oke, saya duluan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Kayaknya ada yang serius ya. Waktu itu aku pernah bilang kan sama kamu, kalau aku udah lelah dengan semua ini. Aku juga pengin punya keluarga yang sempurna. Mas. Sejujurnya, aku khawatir semua perjuangan kita itu sia-sia. Aku juga takut, Yas. Apa yang kita nantikan selama ini gak ada hasilnya. Terus, Mas? Pak Heru menawari aku seseorang. Seseorang? Seseorang perempuan siap nikah, dan siap jadi istri yang kedua. Ini maksudnya gimana ya, Mas? Pak Heru menawari aku perempuan untuk berpoligami. Tanda tanya itu berceceran, berulang lalu berulang. Bila tidak sekarang, lalu kapankah?